Pasar Sentul dengan nuansa baru ya, lebih bersih, lebih modern, tapi fungsi dari pasar itu sendiri sebagai tempat bertemunya antara pedagang dengan masyarakat ini bisa terfasilitasi dengan baik. Ini adalah salah satu contoh pasar modern, pasar tradisional yang dikemas secara modern gitu ya. Dan fasilitasnya juga cukup lengkap. Kalau kita melihat tadi ada ekskalator, itu memudahkan. Biasanya ibu-ibu sego apa itu belanjaan banyak itu mau naik, kadang males toh kalau tangga. Nah, ini kita berikan fasilitasi untuk supaya lebih mudah, yaitu ekskalator. Kemudian di rooftop ini juga nanti akan mengakomodasi beberapa pedagang yang ada di luar Pasar Sentul sebelumnya, seperti yang ada di Sewandanan, Pakualaman, itu nanti juga bergeser ke sini, sehingga di sana bersih, tapi para pedagang juga bisa kita fasilitasi dengan tempat yang lebih representatif. Harapannya pelanggannya nanti akan ke sini juga menikmati. Kalau di sini itu nyanset bagus banget sore, menikmati pisang bakar sama ronde, enak banget itu. Dan kalau saya melihat progresnya, ini sesuai dengan target tanggal 25 Desember itu kan akhir kontrak, harus PHO. Tetapi Pak Hari, Kadis PU ini memaksimalkan, nanti tanggal 20, insya Allah nanti diupayakan sudah selesai. Dan saya melihat pekerjaannya secara keseluruhan ya tinggal finishing sebetulnya. Kalau saya lihat secara sepintas, memang seperti kalau pedagang sayuran berada yang ada di lantai 1 gitu ya, sangat cukup karena antara 1,5 sampai 2 meter, kemudian mundurnya 2 meter sangat lega sekali. Tinggal nanti penataannya. Kemudian kalau yang dengan di lantai 2, tadi ada komoditas yang basah seperti ikan, daging, kemudian ayam, itu secara khusus disendirikan supaya baunya tidak kemana-mana lah gitu ya. Itu tadi saya pastikan untuk air kotornya, air bersihnya sudah ada tempat salurannya masing-masing. Nah, ini saya kira akan lebih higienis juga ya, karena pasar itu tidak hanya sekedar mendapatkan bahan pokok, tetapi juga higienitas juga harus dijaga. Berkaitan dengan pembangunan Pasar Sentul ini dengan anggaran kurang lebih 22 miliar, posisi saat ini progresnya 91%, ada deviasi plus 0,2%, artinya ada kemajuan dari sisi progres. Dari kalau dilihat dari targetnya, gitu kan ya. Lebih cepat ya? Lebih cepat, ya. Okay. Targetnya selesai pada tanggal 25 Desember. 20. Ini masih 25 hari kalender. Harapan kita dengan kekurangan kurang lebih 8,sekian% bisa terselesaikan tepat waktu. Kita tetap mengejar, syukur pada tanggal 20 Desember bisa selesai 100%. Kondisi penataan kami juga harus branding, karena harus ada signet-signet yang kita buat sesuai standar dari regulasi tentang pasar, baik dari perda maupun dari peraturan Permendag. Nah, kami masih butuh waktu untuk menyiapkan signet-signet itu supaya masyarakat yang datang nanti tidak bingung nih arahnya kemana, nyari apa gitu, karena kan semuanya sudah berdasarkan pada zonasi, sehingga kemungkinan baru akan kita pindah nanti mungkin pertengahan atau akhir Februari. Jadi kalau pedagang existing sudah siap, sudah kita sosialisasikan beberapa dan sudah ada diskusi, dan mereka siap kapanpun. Zona di lantai bawah itu zona kering, kemudian di lantai 2 itu zona basah untuk daging dan lain-lain, kemudian di lantai atas rooftopnya itu untuk kuliner. Nah, dan kuliner ini merupakan penataan kawasan cagar budaya di Pakualaman, sehingga nanti yang masuk adalah pedagang-pedagang dari Sewandana.